Oke guys, kita mau masak hari ini. Hari ini ya, masak rebus mie aja ya. Pake tomat, pakai bawang merah, bawang putih, sama cabai rawit guys. Ini kita rebus simpel aja ya. Sama ini lauknya yang sambal. Ini sisa kemarin, nanti kita panaskan aja ya. Oke guys, mantap lah. Oke guys, kita panasin dulu minyaknya. Ini udah mulai panas ya. Kita tumiskan ini dulu. Bawang merah, bawang putih, cabai rawit, sama tomat ya. Harum. Oke guys, kita tunggu beberapa menit, baru kita masukkan mie ya. Oke guys, kuahnya udah mendidih, ini kita tuangkan mie ya. Paten kali ini guys, sama bumbunya sekalian. Oke guys, kita tunggu aja sampai mie masak. Oke guys, ini mie udah masak. Kita angkat ya, kita pindahin. Mantap nih, mie rebus simpel dan mudah cara buatnya ya. Ini ala anak kos ini. Ini guys. Nah. Mantap kan? Paten lah. Yes, kita panasin ikan sisa kemarin. Panasin lagi. Sambal apa ini? Sambal tempe, ikan, cabai hijau. Mantap lah. Harum guys, harum ini mantap nih ya. Oke guys, ini udah panas, kita matiin dulu kompornya. Kita angkat. Guys, udah siap. Mantap kan? Ini guys, yang tadi kita rebus mie ya. Kita mau makan juga. Mantap ini ya. Wow. Kita mau makan nasinya lumayan banyak ini ya. Sama yang tadi. Ini mie rebus yang kita masak tadi guys. Wow. Mantap nih, pedes.
sama ini ikan cabai hijau ya, dari kita panaskan. Langsung aja kita mau makan, udah lapar. Masih panas nih. Kita tuang aja ya kuahnya ya. Ini guys, ini ya. Sambal orek, tempe, cabai hijau. Sama ikan ini. Jadi penuh nih kan. Mantap kali. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Lagi. Lagi guys. Nikmat banget. Sebaik lagi. Ini minyaknya. Enak nih, pedasnya ada cabenya. Lagi. Mantap, enak, mantap.